Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal beserta seluruh jajaran Badan Pengelola Masjid Istiqlal, terutama panitia Amaliyah Ramadan Masjid Istiqlal yang pada hari ini tetap semangat untuk melayani umat dalam rangka memakmurkan Masjid Istiqlal dengan berbagai kegiatan-kegiatan diantaranya berbuka puasa berjamaah di Masjid Istiqlal. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Di antara nikmat itu adalah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu kita patut mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan kita tidak akan lupa menyampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga salawat yang telah kita bacakan tadi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bahwa kita adalah umat beliau. Jangan sampai nanti kita selama hidup kita tidak pernah membaca salawat kepada Rasulullah sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan syafaat, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah berbuka puasa di Masjid Istiqlal yang berbahagia, hari ini acara berbuka puasa kita kembali dibantu atau disponsori oleh Aqua, ya 100% Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan ya berupa buka puasa dan air minum, ya ini juga menambah keberkahan kita di bulan Ramadan ini. 100% juga. 100% istri. Saya mulai dengan membacakan apa? Surah Al-Hujurat. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kedodoran bahasa barat tuh pindah nih pindah alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terlalu matah di sini sinyalnya nih, jadi soalnya kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada hari ini adalah tentang tabayyun. Tabayyun itu adalah koreksi atau konfirmasi bila kita menerima suatu berita atau suatu informasi, kita perlu tabayyun, kita perlu konfirmasi. Jangan sampai kita salah dalam melakukan langkah karena tidak melakukan tabayyun atau konfirmasi. Zaman sekarang ini dunia media sosial, ya, dunia jin. Bapak tahu dunia jin, Bapak Ibu tahu dunia jin, dunia maya, dunia yang tidak terlihat, banyak sekali berseliweran informasi-informasi yang kadang tidak benar, ya, kadang tidak tepat, sehingga kita salah melangkah, salah menilai seseorang karena tidak mendapatkan informasi yang benar. Ajar gak? Iya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, ya. Dalam Al-Qur'an sebagaimana ditulis atau termaktub dalam bikin dia Al-Qur'an surah Al-Hujurat buat surah ke-49 naikin dia nih. Ntar pakai gitu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dahu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, saya mohon dengan sangat kepada jamaah, kalau sudah mendapatkan nasi boknya, supaya tidak keluar dari barisannya, karena nanti akan diikuti oleh jamaah yang lain. Mohon tetap diam di tempat. Para petugas mohon diarahkan jamaah yang sudah berada di tempatnya agar tetap berada di tempatnya. Hadirin yang berbahagia, Ramadan atau bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu mengajarkan kita akan kejujuran, mengajarkan kita akan disiplin, mengajarkan kita untuk bersabar, ya. Apa itu yang diajarkan di bulan Ramadan? Di antaranya adalah bersabar. Power di TV ya itu ya. Sabar pada hal-hal yang dibolehkan. Pada bulan puasa kita tidak makan dan tidak minum. Padahal itu dibolehkan, sangat dibolehkan untuk makan dan minum. Tapi itu tidak kita lakukan karena itu adalah akan melanggar aturan dari Ramadan tersebut. Kita akan batal puasanya. Oleh karena itu, puasa Ramadan akan
mengajarkan kita akan arti dari kesabaran atau akan arti dari ketenangan. Ya, kita harus tenang. Ya, juga Ramadan mengajarkan kita untuk berbuat jujur. Kita tidak ada yang tahu bahwa kita ini puasa. Tidak ada yang tahu bahwa kita mungkin di belakang atau di tempat yang tidak ada orangnya selain kita, kita mungkin makan dan minum. Oleh karena itu Ramadan mengajarkan kita, kita yakin bahwa kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat bahwa kita ini tidak ingin melanggar, ya, melanggar perintahnya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang memang diwajibkan berpuasa. Karena ada orang yang boleh berbuka di bulan puasa, ya, ya. Seperti itu. Siapa yang boleh berbuka atau tidak berpuasa? Yaitu orang-orang yang dalam keadaan sakit, orang-orang yang berada dalam perjalanan, mereka boleh tidak berpuasa. Namun harus mengganti puasanya pada hari lain atau pada waktu yang lain. Selanjutnya saya sampaikan lagi di antara ayat-ayat Al-Qur'an, ya, mengajarkan, selain mengajarkan tabayun, juga kita diajarkan untuk saling toleransi, saling kenal mengenal. Di antara ayat yang paling terkenal ya, dalam surah Al-Hujurat juga, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Dari ayat ini para hadirin sekalian, kita mengetahui bahwa tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali atas dasar ketakwaannya. Yang paling bertakwa di bumi ini, manusia yang paling bertakwa di bumi ini namanya Rasulullah SAW. Tapi dilihat, jadi di atas beliau sudah tidak ada lagi yang paling takwa, ya. Jadi kita ini nomor sekian di antara umat-umat Nabi yang paling bertakwa. Karena takwa ini adalah salah satu ciri khas dari umat Islam. Oleh karena itu Ramadan juga mengajarkan kita, memberi kita pelatihan untuk mencapai atau mendapatkan derajat takwa. Bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan puasa agar kita bertakwa, agar kita mencapai derajat takwa. Ya, ya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia tadi yang surah Al-Hujurat dari seorang laki-laki yang bernama Adam. Jadi manusia ini diciptakan dari seorang laki-laki namanya Adam. Jadi kita ini adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam, dan seorang perempuan yang kita kenal dengan Ibunda Hawa, istri dari Nabi Adam. Dialah nenek moyang kita atau kakek nenek kita. Kemudian Allah juga menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Mungkin di antara kita semua ini hampir, ya, yang merupakan orang Indonesia ini, mungkin juga ada yang dari luar negeri. Ini mewakili seluruh bangsa yang merupakan anak cucu dari Nabi Adam atau Nabi kita atau kakek nenek kita, yaitu Adam dan Hawa. Tadi, apa sih yang membedakan manusia adalah takwanya. Apa sih takwa itu sehingga kita bisa mencapai derajat takwa itu? Takwa adalah orang yang menghindar dari
kekufuran atau tidak beriman kepada Allah, itu disebut dengan patok. Orang-orang yang menghindari, jangan sampai dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, orang takwa itu menghindari kamera, ya, apa yang atau aktivitas-aktivitasnya, aktivitas kesehariannya itu melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari pikiran-pikiran harus begitu ya, ya, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut dengan takwa itu. Atau yang paling kita kenal adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dua-dua juga. Bagaimana agar supaya kita mencapai derajat takwa? Di antaranya adalah beribadah. Di antara ibadah yang dikenal tentu adalah ada ibadah sholat, ada ibadah puasa. Tapi secara umum saya sampaikan, yang pertama adalah supaya kita menjadi orang yang paling bertakwa, yang pertama adalah sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepadanya. Al-Qur'an yang menulis, atau Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, masalahnya di sini, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah. Empat, yaitu Tuhan yang memelihara, menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kita ini diciptakan Allah, maka kita harus menyembah Allah. Itu diantara. Kemudian siapa Allah yang kita sembah itu? Siapa Tuhan yang kita sembah itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamaraati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, yang tiada Tuhan selainnya itu adalah yang menjadikan kamu, menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan bumi tempat kita berpijak sekarang ini, dan juga langit sebagai atap, ya. Jadi langit diciptakan sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Nah, Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Ya, ya. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan hujan, atau tidak ada yang bisa menciptakan air. Apakah ada manusia yang membuat air? Tidak ada. Hanya Tuhan yang menciptakan air. Tidak ada orang menciptakan air. Adapun orang yang membuat es dari air, ya, yang menyuling air, yang mendapatkan air dari hujan, yang menyuling air dari air laut, yang mendapatkan air kayak aqua nih, airnya dari gunung 100% ini lagi. Oh, di bombanya. Yang mendapatkan air dari gunung, di mic-nya ya. Ya. Tapi aqua tidak menciptakan air. Dia tidak akan pernah bisa membuat air. Ya enggak? Air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Allah yang menurunkan hujan. Kalau hujan ini turun ke langit, turun ke bumi, diserap oleh tanah, itulah yang kita sedot lagi, itulah yang kita ambil lagi untuk kita minum, untuk keperluan-keperluan yang lain. Maka kita harus bersyukur, kita harus menyembah Allah yang telah menurunkan air dari langit. Ya, kita harus menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyembah, yang membuat atau mengirimkan kita air dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Apa ada manusia yang pernah menyiram pohon-pohon seluruh bumi?
Ada yang pernah satu hari untuk terus menyiram pohonnya? Nah, hanya Allah lah yang menghidupkan segala sesuatu yang mati di bumi ini. Allah lah yang berkuasa menghidupkan pohon-pohonan melalui air hujan itu untuk supaya kita bisa makan. Maka makanan-makanan yang kita terima, terutama apa yang para jamaah terima pada hari ini, beras yang berupa sudah menjadi nasi, ada lauk pauknya, tidak ada lain, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menurunkan air hujan, menghidupkan pohon-pohonan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan sehingga kita mendapatkan rezeki, mendapatkan berkah untuk memakannya, sehingga kita mampu untuk melakukan ibadah. Jadi yang diminta Allah itu adalah sembahlah aku. Jadi setelah memakan rezeki Allah, setelah kita mendapatkan karunia dari Allah, apa yang diperintahkan Allah? Sembahlah aku. Banyak manusia yang lalai dari menyembah Tuhannya yang memberi dia makan tiap hari, memberi dia napas tiap hari, memberi dia air minum tiap hari. Mungkin orang tidak sanggup untuk orang sanggup untuk makan, tidak makan selama berhari-hari. Tapi belum pernah ada orang yang sanggup tidak minum berhari-hari. Oleh karena itu disebut dalam Al-Quran bagaimana keutamaan air. Bagaimana air ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui hujan kemudian kita dapat minum. Dalam ayat itu, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Nah, jadi maksudnya ayat tadi setelah Allah menurunkan air hujan yang kita minum, yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang menjadi rezeki kita, kemudian dengan air tumbuhlah pohon-pohonan termasuk padi, buah-buahan, ya, hewan-hewan dia bisa minum dari air hujan itu. Apakah cocok kita sebagai manusia yang dianugerahkan itu mencari tandingan atau mencari Tuhan-Tuhan lain selain Allah SWT? Na'udzubillah, semoga kita tetap dalam iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, ibadah yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita memakan atau mendapatkan anugerah rezeki, ibadah ini tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk kita juga. Jadi Allah itu menciptakan atau memerintahkan kita beribadah, hikmahnya untuk kita juga. Tidak ada artinya ibadah itu untuk Allah, karena Allah sudah maha kuasa, maha segala-galanya. Jadi ibadah ini untuk kita. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu untuk kita, pahalanya untuk kita, tabungannya untuk kita untuk di akhirat nanti untuk menghadapi yaumul hisab. Ketenangannya dalam ibadah itu untuk kita juga. Bahkan puasa Ramadan ini kita dianugerahkan puasa Ramadan ini yang melatih kita ini untuk menjadi sabar, diperintahkan oleh Allah untuk kita juga. Hikmahnya adalah apa tadi? Kita berpuasa bisa menahan hawa nafsu. Jadi kita sanggup ya menahan diri kita dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah seperti makan dan minum. Ini pelajaran, apalagi yang tidak dibolehkan. Jadi latihan bagi kita bagaimana kita bisa mampu menahan diri kita padahal kita bisa. Siapa yang bisa melarang saudara-saudara untuk makan dan minum di tempat sepi? Siapa yang bisa melarang saudara-saudara atau kita semua untuk melakukan hal-hal yang bahkan dibolehkan tapi di tempat sepi, dilarang dalam Ramadan tapi kita bisa lakukan tempat lain semata-mata kita
untuk menjalankan perintah Allah. Itu bisa kita mampu atau kita mampu menahan itu. Ya, kita mampu menahan keinginan untuk makan dan minum. Apalagi ya diharapkan dengan menahan hal-hal itu kita mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak kepada suatu yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang. Ya. Ada tiga hal yang menandai keberhasilan seseorang mencapai hakikat ibadah. Yang pertama adalah hamba itu tidak menganggap apa yang berada dalam genggamannya atau genggaman tangannya sebagai milik pribadinya, tapi merupakan miliknya atau milik Allah Subhanahu wa taala tempat dia mengabdi. Jadi hakikat ibadah itu mengajarkan kita bahwa apa yang kita lakukan atau yang kita terima ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan milik kita. Ya. Anugerah-anugerah berupa harta ya, itu bukan adalah milik kita, itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala, milik sang pemilik, milik sang pencipta. Itulah menjadi ciri khas dasar dari sebuah ketakwaan. Yang kedua, segala aktivitas hanya berkisar pada melaksanakan apa yang diperintahkannya serta berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari apa yang dilarang. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk melakukan ibadah. Jadi kita harus melakukan ibadah sekuat ya semampu kita. Bila kita melaksanakan ibadah berupa sholat ya, misalnya sholat ini contohnya, lakukanlah sholat sekemampuan kita. Bila tidak sanggup berdiri, maka orang atau muslim akan melakukan sholat dengan berbaring. Bila tidak mampu berbaring, maka pertama lakukanlah sholat dengan berdiri. Bila tidak mampu, maka lakukan sholat dengan duduk. Bila tidak sanggup duduk, lakukanlah sholat dengan berbaring. Bila tidak sanggup berbaring, maka lakukan sholat dengan isyarat. Ya. Maka bila seseorang tidak mampu lagi beribadah atau sholat dengan isyarat, biasanya mereka akan disolatkan. Iya. Sekali lagi ingat bahwa ibadah yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah ini bukan untuk Allah. Memang niat kita ibadah adalah karena Allah, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Tapi ibadah itu bukan untuk Allah. Jadi kita sering mendengar ungkapan ya, kita sering mendengar riwayat atau ungkapan bahwa segala sesuatu orang atau manusia YouTube pada patah sih, tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadah, karena masuk surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang ini di dunia, baik itu ibadah berupa ibadah maktab, ibadah sholat, ibadah puasa ya, ibadah haji ya, berdoa, zikir, itu untuk kebaikan diri kita. Juga ibadah-ibadah yang menyangkut menyangkut dengan harta seperti amal, bersedekah, berinfak, memberi makan ya, menyantuni anak yatim, atau ibadah-ibadah yang berupa ibadah sosial lainnya, itu juga untuk kita, bahwa segala ganjarannya atau pahala-pahalanya akan diberikan kepada kita semua. Jadi ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mardhah maupun ibadah muamalah, segala ganjarannya untuk kepentingan kita, untuk takdir kita nanti di yaumil akhir nanti. Amal ibadah kitalah yang akan menemani kita di alam kubur, alam barzakh.
Oleh karena itu amal ibadah yang baik akan menemani kita menjadi kebaikan di alam barzakh, juga akan menjadi timbangan amal yang berat. Ketika timbangan amal yang berat, timbangan amal kebaikan yang akan membantu kita ya menuju atau ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan termasuk puasa di bulan Ramadan, termasuk salat ibadah-ibadah sosial yang lainnya membantu kita menjadi amal ibadah yang kebaikannya atau amal ibadah kita yang baik itu akan berat timbangannya di yaumil hisab nanti atau di hari perhitungan nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk kajian atau saling menasihati pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Saparwani atas kajiannya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendengar kabar berita harus tabayun